Tiga daerah di Gorontalo penghasil kopi robusta andalan Delacios Coffee. Delacios Coffee, yang resmi berdiri pada 4 April 2018, telah menjadi pionir dalam memperkenalkan kopi lokal Gorontalo dengan kualitas terbaik. Dengan fokus pada pemberdayaan petani dan pengolahan berkualitas, kedai ini bukan hanya menjadi tempat menikmati kopi, tetapi juga motor penggerak industri kopi lokal. De Ayub. Pemilik Delacios Kopi menjelaskan bahwa Delacios Kopi ini menggunakan kopi Robusta asli Gorontalo. Ada tiga wilayah di Gorontalo yang menanam kopi jenis Robusta, yakni Kecamatan Pinogu di Bonebolango, lalu Dulamayo di Kabupaten Gorontalo, serta Saritani di Boalemo. Kami menggunakan kopi lokal jenis Robusta dari beberapa daerah di Gorontalo, di antaranya dari daerah Pinogu, Dulamayo, dan Saritani Kabupaten Boalemo, diungkap Dela kepada Tribun Gorontalo.com, Senin, 2 Desember 2024. Adapun biji kopi yang digunakan, menurut Della, dibeli langsung dari petani lokal dalam bentuk green bean. Kemudian, diroasting secara mandiri untuk memastikan rasa kopi tetap autentik. Dengan membeli bahan baku mentah langsung dari petani mitra kami tentunya dengan standar yang telah kami tetapkan dan sepakati lalu diroasting sendiri. Selanjutnya diolah menjadi berapa sajian minuman, jelasnya. Untuk memberikan pengalaman unik kepada pelanggan, Glacius Kopi menawarkan menu khas seperti Es Kopi Alex, perpaduan kopi lokal dengan gula aren Gorontalo dan juga kopi laut, signature kopi moktail dengan cita rasa segar dan asin, terinspirasi dari hobi Freddy sang pemilik. Kami punya menu andalan es kopi Alex yang menggunakan kopi lokal dan campurannya aren lokal. Ada juga kopi laut. Menu ini berbahan dasar kopi dan campuran sirup dan soda dengan rasa segar dan asin terinspirasi dari dua hobi kami yakni Freddy V dan kopi, ditambah Della. Della juga bercerita bahwa Della Kopi sejak awal berdiri memiliki misi untuk menjadi ruang edukasi bagi anak muda di Gorontalo. Karena itu, ia secara rutin mengadakan kelas kopi, baik secara mandiri maupun berkolaborasi dengan pemerintah dan swasta. Selain itu, mereka juga menjual biji kopi hasil roasting ke kedai-kedai kopi di Gorontalo untuk memastikan distribusi kopi lokal semakin luas. Meski fokus pada kualitas, Delacius Kopi tetap mempertahankan harga yang terjangkau, mulai dari Rp15.000 hingga Rp30.000. Hal ini dilakukan agar semua kalangan dapat menikmati kopi lokal dengan mudah. Risman Yasin, 30, Salah satu pelanggan di Delacioscopy memberikan tanggapan positif terhadap kedai ini. "Saya senang dengan tempat ini karena kopi yang disajikan itu kopi lokal dan tidak memutar musik dalam kedai jadi customer seperti saya bisa lebih fokus saling berinteraksi tanpa ada gangguan alunan musik," itu tur pria berkacamata itu. Lebih lanjut, Della berharap Delacioscopy dapat menjadi pintu bagi kopi Gorontalo untuk dikenal lebih luas. Kami berharap semakin banyak pihak yang benar-benar mau berkolaborasi, serta menjaga industri kopi dari hulu sampai hilir sehingganya industri kopi di Gorontalo mendapat tempat khusus di pasar nasional maupun internasional. Ipungkasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.